Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Oke, di video kali ini Cigu membahas mengenai aplikasi MB WhatsApp yang sudah update versi terbaru. Nah, seperti apa tampilan lengkapnya dan juga bagaimana cara mendapatkannya? Silakan teman-teman perhatikan video ini dari awal sampai akhir dan tidak di skip. Kemudian bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel Cigu Ardinata ini, silakan dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, lalu hidupkan loncengnya. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Silakan teman-teman menuju ke file manager di HP kalian, kemudian klik yang folder download. Biasanya terdapat di bagian paling atas seperti ini. Kemudian pilih yang baru saja teman-teman download itu, com.mbwa.io seperti ini. Kemudian klik yang install. Nah, adapun untuk cara downloadnya, silakan teman-teman perhatikan video ini di durasi yang terakhir. Oke, yang kalau sudah langsung teman-teman keluar saja, kembali ke wallpaper. Nah, di sini langsung buka saja untuk MB WhatsApp-nya. Dibuka. Kemudian klik yang izinkan. Oke, silakan klik yang izinkan dari sumber ini. Kembali, klik yang setuju dan lanjutkan. Ya, silakan di sini masukkan nomor WhatsApp kalian. Bila sudah, klik yang lanjut. Klik OK. Lanjut. Izinkan. Di sini menunggu verifikasi masuk ke SMS. Otomatis langsung verifikasi. Di sini klik yang lanjut, klik yang izinkan. Nah, di sini saya ingin melewati saja. Silakan masukkan nama kalian, klik yang lanjut. Nah, MB WhatsApp. Halo, apa kabar bosku? Aku harap kamu baik-baik saja. Oke, di sini. Oke, saya mengerti. Ya, di sini langsung saja kembali. Nah, di sini kita disuruh memilih untuk temanya, milih yang gelap atau terang. Saya di sini memilih yang terang. Nah, langsung otomatis keluar dari MB WhatsApp itu. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa MB WhatsApp yang ini adalah versi yang clone, yaitu dalam satu HP bisa teman-teman install beberapa WhatsApp. Seperti di sini saya menggunakan MB WhatsApp, kemudian GB WhatsApp dan juga WhatsApp Ori-nya yang terdapat dari Play Store. Nah, di sini langsung ke MB WhatsApp dibuka. Nah, ini ada pemberitahuan untuk fitur obrolan chat di sini. Kemudian untuk tampilannya bisa digeser seperti ini. Nah, silakan teman-teman di sini menuju ke bagian pengaturan. Nah, kemudian di bagian preferensi MB. Nah, kemudian di bagian umum. Nah, silakan di sini klik yang gaya tampilan dan nuansa, kemudian klik yang gaya tulisan ini. Silakan di sini teman-teman pilih untuk tulisannya. Ya, pilih yang font Aeos. Kalau saya di sini klik yang font Aeos biasa, bukan yang medium. Ya, kemudian untuk gaya tulisan varian emojinya tetapkan di WhatsApp saja. Sini langsung saja kembali. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, adapun untuk style emojinya di sini bisa kita cek terlebih dahulu. Ya, dibuka untuk bagian chatnya seperti ini. Kemudian kita cek bagian emoji apakah sudah ala-ala iPhone. Ya, ternyata belum. Bisa kita rubah yaitu dengan cara klik yang pengaturan, kemudian di bagian preferensi MB ini, ya silakan klik yang pengaturan lain di bagian ini, kemudian scroll ke bawah sampai ada larga emoji style seperti ini, diklik, kemudian pilih yang style iOS seperti ini, kemudian kembali dan kembali. Kita cek apakah sudah berubah. Nah, oke, di sini sudah tampilan iPhone ya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di bagian nada tring, silakan teman-teman sebelum menerapkannya di WhatsApp yang ini, silakan download terlebih dahulu untuk nada tring iPhone-nya. Sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Silakan klik yang pengaturan bila sudah di-download. Kemudian pilih yang notifikasi. Di bagian notifikasi ini, scroll ke bawah. Nah, di sini klik yang nada tring. Kemudian silahkan scroll ke bawah sampai ada tulisan nada tring iPhone 13 Pro Max seperti ini. Diklik, kemudian klik yang OK. Nah, seperti ini. Bisa langsung kita coba. Nah, oke, di sini sudah berhasil untuk nada tringnya. Bisa kita rubah nada tring iPhone. Nah, selanjutnya apabila teman-teman ingin merubah tampilan dari tema, silahkan klik yang lainnya ini.
Kemudian untuk temanya klik yang tema. Nah, di sini bisa teman-teman pilih yang gelap. Nah, pasti otomatis keluar, silakan masuk lagi. Nah, adapun untuk cara mendapatkan aplikasi ini, silakan teman-teman download di link yang ada di deskripsi video ini. Nanti tampilannya menjadi seperti ini setelah teman-teman klik linknya. Nah, di sini hanya untuk melewati beberapa iklan ini, yaitu dengan cara klik yang ini, saya bukan robot, kemudian klik here to continue. Selanjutnya dilemparkan ke tab baru, silakan langsung dikeluarkan yang tab baru ini, kembali ke tab yang awal. Nah, di tab yang awal ini kemudian klik yang get link. Nah, dilemparkan ke tab baru lagi, silakan di cancel untuk yang tab barunya, kembali ke tab yang awal. Nah, nanti tampilannya seperti ini, silakan langsung teman-teman klik yang tanda panah ke bawah ini, langsung diklik, nanti otomatis masuk ke folder download kalian. Nah, adapun bagi teman-teman yang sudah menginstal MB WhatsApp sebelumnya namun perlu di upgrade, silahkan langsung teman-teman klik yang perbarui WhatsApp, kemudian klik yang Telegram. Nanti langsung masuk ke webnya seperti ini. Nah, silakan di sini teman-teman pilih yang download link 2 no ADS ini. Scroll ke bawah. Di sini kita tunggu sampai hitungan detiknya 0. Nah, seperti ini nanti otomatis langsung membuka untuk link MB WhatsApp ini. Nah, di sini langsung klik yang tanda panah. Nah, oke, seperti itulah untuk MB WhatsApp kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dari Cikgu cukup sekian, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih.